Baiklah, sebelum berpisah, berkata kita saksikan dulu rakaman reaksi warga Perak bersama dengan Fit Malaysia Air Perak yang sempat kami rakamkan sebentar tadi. Boleh memeriahkan, boleh bagi rakyat sihat. Daripada sudut ni sendiri? Mungkin kita jarang keluar penuh. Bila kita ada program macam ni, dia boleh menyebabkan banyak exercise, banyak apa ni aktiviti yang kita boleh lakukan seharian lah. Pada pendapat saya, benda ni baguslah untuk semua lapisan masyarakat daripada yang kecil sampai yang berumur. Sebab yalah, kita dekat rumah kalau tak ada event macam ni mestilah tak buat apa-apa kan. So kalau kita datang sini bolehlah, walaupun tak berlari yang jauh jalan, bolehlah kita kuatkan fitness kita lah. Ini first time. So far saya rasa okey lah. Memang patutnya dah lama join sebab dia berkaitan dengan kesihatan kan. Kita pun minda free sikit join benda-benda macam ni. Boleh kenal kawan-kawan. Ha, ni first time ni. Paparan itu tadi mengakhiri Awani jam 12.30 hari yang kami bawakan secara langsung dari dataran Majlis Bandaraya Ipoh Perak bersama dengan Fit Malaysia at Perak pada hari ini. Kepada anda yang tidak berkesempatan untuk berkunjung di Fit Malaysia at Perak ini, anda boleh berbuat demikian dengan berkunjung ke Pulau Pinang pada minggu hadapan, itu pada 20 hari bulan 9 di Vision Park, yang mana Fit Malaysia jelajahnya akan menuju ke sana pada hujung minggu hadapan. Dan ikuti lebih berita di laman web astroawani.com, dan anda juga boleh turun aplikasi Astroawani di Google Play Store dan App Store. Hantarkan juga pandangan anda ke media sosial kami. Sebelum berpisah, berkata kami tinggalkan anda dengan visual kemeriahan Fit Malaysia at Perak. Itu saya Syahrizal. Assalamualaikum dan salam hormat.